Tentu saja beberapa kejadian terakhir itu mengingatkan kepada kita bahwa ASN berintegritas penting. Hari ini ada latihan kepemimpinan dan mudah-mudahan para peserta karena di seluruh Indonesia akan bisa juga berbagi pengalaman, tapi cara terbuka. Jangan ditutup-tutupi apa yang menjadi pengalaman dalam birokrasi masing-masing, bagilah di sini. Dalam fungsi kepemimpinan itu dipaksa. Paksa tunjukkan itu. Tunjukkan untuk semua berani mengisi. Mengisi dulu aja deh. Benar salah nanti dulu, pokoknya ngisi dulu. Agar nanti kita belajar untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi hak-haknya, kekayaannya, asetnya. Dan ternyata 4 orang yang saya tanya, 3 hal yang paling dikomplain masyarakat apa? Layanan buruk, kurang senyum gitu kan, tidak cepat gitu kan, berbelit-belit. Jadi mereka semua sadar. Maka tugasnya adalah membuat inovasi menjadi layanan mudah, murah, cepat dan berintegritas.